Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Dan seperti biasa juga, hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku. Ini tuh di hari Selasa ya bun, ini Selasa pagi. Kali ini aku mau bawa anak aku tuh pergi ke posyandu dulu, soalnya ini posyandu terakhir untuk anak aku. Berhubung Felicia itu kan udah 5 tahun ya bun, jadi untuk posyandunya ini emang udah di stop. Jadi selama anak aku tuh dari lahir sampai dia umur 5 tahun, aku tuh selalu bawa dia ke posyandu. Jadi untuk imunisasinya itu alhamdulillah lengkap. Dan kalau gak salah aku tuh pergi ke posyandu sekitaran jam 9, aku tuh bareng sama teman aku juga. Dan untuk posyandu kali ini aku gak bisa lama-lama ya di posyandu, jadi cuman untuk nimbang berat badan anak aku, tingginya berapa sama diukur lingkar kepalanya. Dan aku tuh gak bisa ngikutin posyandunya itu sampai selesai, karena habis ini aku tuh punya urusan lain. Alhamdulillah ya, untuk timbangan anak aku itu udah naik sekilo. Jadi kalau aku hitung-hitung, setiap tahun anak aku tuh naik sekilo ya untuk berat badannya. Dan untuk anak aku emang jarang makan ya bun, tapi gak apa-apa, yang penting anak aku tuh sehat. Kalau untuk berat badan itu aku gak terlalu pusingkan ya bun, selagi anak aku tuh masih makan, masih sehat, masih aktif, aku gak peduli dengan berat badan anak aku. Ya meskipun setahun sekali naik sekilo ya gak apa-apa ya bun. Dan aku juga tipikal ibu yang gak mau terlalu pusing-pusing gitu ya. Kalau berat badan anak aku tuh gak naik, aku gak mau coba untuk ngasih sufor, ngasih vitamin atau apa. Karena jujur aku tuh dulu masih kecil itu gendut banget, dan sampai ke bawah aku udah besar gitu ya, bahkan sampai udah punya anak ini badan aku tuh gak pernah turun-turun, jadi naik-naik terus. Jadi aku ya sebisa mungkin anak aku tuh jangan terlalu gemuk gitu ya bun, sampai obesitas kayak aku dulu. Jadi menurut aku untuk postur badan anak aku sekarang itu juga udah pas banget. Nah untuk hari Selasa ini aku kayaknya punya kegiatan yang cukup padat banget. Selesai dari posyandu aku tuh bakal beres-beres rumah, terus aku juga mau siap-siapin barang-barang yang bakal aku bawa pergi ke rumah sakit. Karena untuk hari ini aku tuh bakal anterin adik aku tuh pergi ke rumah sakit ya bun untuk menginap, karena ini udah jadwalnya adik aku tuh untuk operasi lepas pen lagi. Ini aku berangkatnya sore hari ya bun, sekitar yang jam 3 tuh jam setengah 4. Nah ini aku udah sampai di rumah sakitnya, dan aku tuh perginya sama anak aku, adik aku, jadi cuman kami bertiga aja yang pergi. Nah ini yang pertama aku tuh mau masuk ke IGD dulu, mau daftarin, dan aku mau kasih kertas rawat inap dari dokter ya bun, karena insya Allah untuk hari Rabu nanti adik aku tuh juga udah mulai dioperasi. Alhamdulillah banget ya bun, adik aku tuh tulangnya juga udah kesambung, jadi rencananya waktu kontrol hari Senin itu emang belum mau dioperasi gitu ya, soalnya adik aku tuh masih mau ikut ujian. Cuman kata dokternya pennya itu emang harus segera dilepas, gak bisa ditunda-tunda lagi, soalnya ini kan udah lebih dari 5 bulan, karena untuk batasnya itu kan sekitaran 6 bulan ya bun, tapi ini tuh udah lewat banget, udah mau hampir berapa bulan gitu. Jadi untuk pennya itu harus segera dilepas, untuk ujiannya nanti dilihat kalau emang udah mendingan, udah baikan gitu ya, jadi bisa ikut ujiannya. Soalnya untuk ujiannya itu nanti di hari Minggu ini ya bun, kalau gak salah tanggal 18. Oh ya, tadi sebelumnya aku tuh udah kesana kemari ya, ngurus sana ngurus sini untuk lengkapi berkas semuanya, daftar dari loket 1 ke tempat pendaftaran untuk rawat inap. Jadi sambil menunggu ruangan, adik aku ini di IGD dulu ya bun. Dan ini adik aku tuh sementara makan, soalnya itu udah malam, dan aku juga mau beli makanan, soalnya udah lapar banget gitu ya, pas pergi ke rumah sakit itu aku belum makan. Dan aku beli makanannya juga gak jauh-jauh ya, ini tuh sekitaran rumah sakit juga. Nah posisinya ini tuh sekitaran jam 8, adik aku tuh belum masuk ruangan, tapi sekitaran jam 9 lewat ini adik aku udah masuk di dalam ruangan. Jadi karena udah malam, udah hampir jam setengah 10, jadi aku pamit pulang karena aku gak bisa menginap di rumah sakit. Karena udah malam juga aku tuh langsung pulang, soalnya aku tuh pulangnya sendiri ya bun sama anak aku, jadi anak aku di belakang itu aku ikat gitu ya biar gak jatuh, karena pasti setiap kali mau pulang itu anak aku tuh pasti mengantuk, jadi aku ikat aja gitu ya di belakang. Nah singkat cerita, ini aku udah sampai ya di rumah sakit. Ini tuh udah keesokan harinya di hari Rabu pagi. Ini aku masih sekitaran jam setengah 8 atau jam
jam 8 aku tuh udah berangkat dari rumah. Terus sampai di rumah sakitnya itu jam 9 lewat. Nah ini posisinya aku tuh ada di taman belakang. Aku lagi duduk-duduk soalnya aku tuh belum bisa masuk ke dalam ruangan karena ruangannya itu masih dipel. Dan ini aku mau ngeliat dulu untuk jadwal operasi. Ternyata ada nama adik aku, Alvin Dionata. Itu operasi sedang ya bun, kelas 3. Dan untuk waktunya itu sekitaran jam 12 siang baru dioperasi. Nah sambil menunggu di sini aku masuk aja ke dalam ruangan. Soalnya di luar itu panas banget ya bun. Jadi aku mau ngadem dulu di dalam. Dan sekitaran jam 12 siang ini aku kedatangan mertua. Ini lagi bawain jajan untuk anak aku. Karena mertua aku tuh udah mau pulang gitu ya ke rumahnya, tapi mampir dulu gitu ya ke rumah sakit buat ngantarin jajan untuk anak aku. Tapi sebelumnya itu mertua aku tuh udah nelpon gitu ya mau dibelikan apa. Ternyata anak aku tuh request jajan sama susu. Dan alhamdulillah ini dibelikan sama mertua aku. Jadi aku gak capek lagi ya bolak-balik ke sana kemari buat beli susu. Karena anak aku tuh suka banget gitu ya ngemil-ngemil di rumah sakit. Dan lucunya selama aku di rumah sakit ini, anak aku tuh gak pernah mau ya bun kalau aku bawa ke kamar mandi yang ada di ruangan. Anak aku tuh maunya pergi di kamar mandi yang paling ujung, yang biasa tempat aku pakai buat kontrol, dan itu jaraknya emang lumayan jauh. Karena satu dan lain hal, karena anak aku tuh lebih biasa dengan WC jongkok ketimbang WC duduk. Nah sementara di kamar mandi pasien itu kebanyakan WC duduk ya bun. Nah WC jongkoknya itu ada di paling ujung, jadi lumayan capek banget gitu ya kalau anak aku tuh harus pergi kencing, buang air besar, itu harus bolak-balik ke sana kemari, kayak dari ujung ketemu ujung gitu ya bun. Dan posisinya ini kan udah jam 12, jadi adik aku tuh udah masuk ke ruangan operasi. Nah ini aku dimintain foto rongseng sebelumnya, jadi aku kasih. Dan ini aku juga disuruh ke apotek buat ngambil apa, ini aku gak tahu, aku cuma disuruh ngambil aja gitu. Dan selama adik aku tuh dioperasi, aku tuh nunggu di depan ruangan operasi ya bun, aku nunggu sampai selesai. Jadi kalau ditanya untuk hari Rabu ini tuh lumayan capek banget ya, karena aku tuh harus kesana kemari ngambil ini ngambil itu. Ini aku juga alhamdulillah ya ditemani sama anak aku. Anak aku sama sekali gak ada rasa capeknya, gak ada ngeluhnya gitu ya bun. Kemanapun aku pergi itu selalu ikut. Jadi aku apa yang selalu sangat bersyukur gitu ya, aku tuh kemana-mana selalu ditemani sama anak aku. Dan ini untuk wajah-wajah aku dan anak aku yang udah capek banget ya, udah kesana kemari jadi udah pucet gitu. Ini aja udah aku bantu-bantu dengan filter ya bun, padahal aslinya ini udah polosan gitu, udah gak ada lipstick, gak ada bedak, pokoknya udah berminyak banget deh untuk mukanya. Setelah menunggu hampir 1 jam lebih, ini adik aku udah selesai dioperasi, jadi udah mau dimasukin ke dalam ruangan lagi. Jadi aku cuman bisa nunggunya di tangga aja biar aku bisa ngevideoin juga pas adik aku tuh keluar dari ruangan operasi. Kalau untuk operasi yang ini tuh sedikit beda ya bun dengan operasi yang pertama. Nah kalau yang pertama itu kan pemasangan pen, jadi untuk lama operasinya itu sekitaran 3 jam setengah. Tapi kalau yang sekarang ini kan cuman buat ngelepas pennya aja, jadi untuk operasinya juga gak terlalu lama, itu sekitaran 1 jam setengah aja. Dan untuk operasi kali ini adik aku tuh gak nangis, gak ngerasain sesak nafas sama sekali. Nah kalau untuk operasi yang pertama itu adik aku nangis dan sesak nafas. Mungkin beda kali ya bun operasi pertama dan operasi kedua. Nah di sini aku tuh mau makan dulu, soalnya pas nunggu adik aku tuh dioperasi aku sama sekali juga belum makan ya bun. Aku tuh cuman sarapan aja gitu ya sebelum pergi ke rumah sakit. Dan ini tuh udah hampir jam 3:30 atau jam 3:30 aku baru makan. Oh ya sebelum ke rumah sakit aku tuh ada beli pop mie dan aku juga ada beli mie gelas, itu buat dimasak di rumah sakit. Biasanya kan kalau untuk makanan kan biasanya jauh ya bun, jadi untuk lebih praktisnya aja buat pengganjil perut aku ada beli pop mie sama mie gelas. Dan berhubung anak aku tuh udah capek, udah ngantuk banget, jadi aku mau tidurin dulu. Kalau begitu sampai sini aja dulu video aku. Wassalam.